Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Setelah sempat dirinya dirawat di rumah sakit, kini Lesti udah kembali ceria. Ya, pasalnya ia udah boleh pulang karena dinyatakan sudah membaik, tinggal masa pemulihan. Tentu hal ini juga mengundang reaksi dari netter. Mereka bahagia, apalagi si Bambang Bilar. Tentu dia sangat bahagia dengan pulangnya si doi. Ya, karena keceriaan, tanda tawa, gemoyan, keuangan mereka berdua akan kembali tersaji dan kita saksikan lagi. Ada sesuatu yang menarik ketika Dedek Lesti ini pulang. Dalam unggahan terbarunya di feed Instagramnya, dia menyebutkan cinta pertama. Apakah gara-gara itu Bilar akan jadi cemburu? Ya, kita simak. Dalam unggahan terbaru di feed Instagramnya, Dedek Lesti mengunggah dirinya yang sedang digendong oleh ayah Gejora. Ya, dua foto tersebut menggambarkan betapa bahagianya sang putri kecil itu digendong oleh ayah kesayangannya. Tak lupa, Lesti mengunggah caption yang menarik perhatian kita semua. Ya, dia mengungkapkan dari isi dan lubuk hatinya paling dalam. Cinta pertamanya Teteh. Perjalanan yang luar biasa dengan beliau yang tidak pernah mengenal lelah demi anak bisa menggapai cita-citanya. Kemudian Lesti melanjutkan dengan tagar, "Semoga kami selalu dalam lindunganmu, ya Allah." Tagar, "Lindungi keluarga kami, ya Rob." Tagar, "Lesti Lover." Tentu saja unggahan tersebut menggambarkan betapa Lesti melakukan perjuangan yang luar biasa dengan ayah Kejora, sang ayah, demi mencapai posisi seperti sekarang ini. Jadi lika-liku dan perjuangan mereka tak mudah, hingga akhirnya mereka sekarang bisa tertawa bahagia. Tentu saja melihat hal ini, Bila pun tak merasa cemburu karena cinta pertama Dedek yang diunggah di feed Instagram itu adalah unggahan kasih cinta dan penghargaan terhadap orang tuanya. Ya, karena Bilar sendiri mencintai keluarganya seperti Dedek pun mencintai keluarganya. Mereka adalah keluarga yang memang dipertemukan untuk saling mencinta. Oke. Itu saja, cuma kalian perlu tahu banyak komentar netizen, netter yang mendukung, yang mendoakan bagi kesembuhan Dedek ya, pemulihan Dedek agar kembali dapat beraktivitas dan penghargaan setinggi-tingginya pada ayah Kejora. Simaklah ini beberapa komentar netter atas unggahan Dedek Lesti tersebut, dan juga kalian entar silakan mengomentari atas apa yang diberikan, yang disampaikan oleh Dedek Lesti itu. Ya, moga kalian semua juga diberikan kesehatan, keberkahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa tercapai cita-citanya seperti Dedek Lesti ini. Oke,
Ini simak beberapa komentar yang kami rangkum. Dan tentunya ini sebagai pemicu semangat dan support bagi kita semua. Oke? Jangan lupa subscribe. Bagi yang masih belum, like, share agar kegemoyan dan keuangan tak hanya kita yang merasakan, tapi sahabat, teman, dan keluarga kita bisa merasakan kegemoyan yang juga kita rasakan. Oke, sampai di sini saja. Ya. Jangan lupa komennya ya. Yuk, bye-bye.